mana letak perbedaannya atau karakternya, kita akan mencoba. Adik-adik dan para pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan media alam gambar. Sesuai dengan judul thumbnail, akan mencoba menggambar binatang kaki dua, itik atau bebek. Di video yang telah lalu, memberikan tutorial bagaimana cara menggambar angsa, di mana ciri-cirinya lehernya panjang, kakinya pendek. Kemudian di sini sama dengan tema binatang kaki dua, tetapi itik, di mana letak perbedaannya atau karakternya, kita akan mencoba menggambar itik atau bebek. Nah, lagi-lagi saya akan memulai dengan meminjam lingkarannya, yaitu bulat telur, kemudian ini garis agak lurus untuk membuat kesan paruhnya, kemudian ini lehernya panjang. Kemudian di sini saya akan membuat bulat telur. Ini ekornya masih seperti segitiga. Kemudian ini sayapnya. Hanya lengkung-lengkung saja. Kemudian itik, biasanya di lehernya ada warna yang lain ya, biasanya putih. Kemudian untuk kakinya hampir sama seperti kita menggambar angsa. Ini adalah karakter atau ciri-ciri itik. Ya. Tadi hanya diawali dari bulat telur, kemudian ini garis lurus, ada lengkung, di sini lengkung, kemudian di sini hanya bulat telur. Saya akan mencoba dengan gerakan yang lain di sini. Ini masih sama. Kemudian di sini lehernya. Kemudian di sini saya bikin bulat telur tapi agak besar. Sama seperti tadi. Ini kakinya lengkung dua kali. Ini. Saya akan mencoba gerakan yang lain lagi. Di sini ya.
ekornya. Kemudian sayapnya ini baru mengepak ya. Ini hanya diulang-ulang saja lengkungnya. Ini sayap satunya. Silahkan adik-adik di rumah mencoba dengan satu gambar saja. Setelah jadi nanti digambar ulang tetapi lebih kecil. Di sini digambar lagi di depannya lebih besar atau lebih kecil lagi, sehingga dengan satu bentuk itik, gerakan satu itik, namun sudah mendapat tiga gambar. Begitu pula gerakan-gerakan yang lain ini bisa diulang, namun dengan ukuran yang berbeda. Selamat mencoba adik-adik, semoga tutorial ini bermanfaat.